بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
muslimin yang berbahagia. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan keberkahan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh keberkahan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kesehatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari wabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesalahan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tidak berdaya. Banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia mengumumkan dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya pada sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit. Maut akan menjemput seorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalankan virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa mengumpul bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah SWT. Apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan? Saudara-saudara yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah ini waktu untuk memenuhi hak sama sama. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk memperkuat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertukar sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi jarak sosial tidak boleh rendah. Jarak persaudaraan harus tetap benar. Jembatan menghubung antar kerabat harus tetap dipertahankan. Masyarakat muslimin, rahimahumullah, dalam sahih Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukanlah sholat malam ketika orang-orang tidur. Menyambung silaturahim
menjadikan hari raya sebagai momentum untuk memperkerat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaafkan harus mengisi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama Islam. Kita adalah saudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa salat, puasa, dan berbagai ibadah lain, sekaligus membawa dosa yang berkaitan dengan hukuman sesama manusia. Saudara yang dirahmati Allah, demikian khotbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku berkata di nada, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa lillahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mayamin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqwallaha ta'ala fi hadha al-yawm, fi hadha al-yawm al-azim. Washkuruhu ala tamam as-siyam wal-qiyam, wa atbi'um ramadana bi siyami sitti min syawal bi yakuna lakum ka siyami dahri. Wa sallallahu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana. Faqulta wa qawluka al-haq. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa rahmatullahi ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وترحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعيده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل الامه موده شيمتنا وبدل الخير للناس دابنا. اللهم ادم السعاده على وطننا وانشر البهجه في بيوتنا واحفظنا في اهلنا وارحامنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أيضا سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.